Ini ya. Foto. Tiga. Ibu satu aja. Oke. Tinggal di sini harus menjadi anggota koperasinya. Mereka terlibat langsung. Jadi di hari kemerdekaan ini, kita bukan hanya memperingati dengan upacara seremonial-seremonial, tapi kita menghormati perjuangan para pendiri dengan membuktikan bahwa cita-cita mereka bisa terlaksana di kampung akuarium ini. Jadi kami semua bersyukur, dan buat teman-teman di Kampung Akuarium, PR ini memang belum tuntas. Masih ada lagi yang harus dikerjakan. Kita berharap nanti semua bisa dituntaskan. Tapi seperti kemarin, semua dikerjakan dengan cara yang benar, dengan proses yang baik, sehingga harapannya dari sisi governance aman, dan juga teman-teman nanti semuanya akan bisa kembali tinggal di tempat ini dengan kepastian tinggal yang amat panjang.